Berikut ini kronologi pesepak bola dan bintang sinetron Claudio Martinez alami kekerasan fisik. Kejadian berawal saat seorang waitress pria yang melintas dari sisi kanan Claudio menginjak kakinya. Claudio menegurnya namun malah terjadi cekcok. Usai dilerai, beberapa saat kemudian dari arah belakang muncul seorang waitress berkemeja putih, mendorong dengan keras dengan tangan kiri. Lalu muncul lagi seorang pria berbaju putih, diduga staf Basque, ikut menghantam Claudio. Tuh, jadi dorong. Oh iya bener, dia mau mukul duluan bu. Iya. Maksudnya lu apa? Sebelumnya dia udah mukul. Sebelum si Rian ke situ. Claudio alami kekerasan di Basque Bar de Tapas, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Jumat dini hari, 02.07. Pukul 1.20 waktu Indonesia Barat. Berdasar sumber dari sang istri, perlakuan pengeroyokan dilakukan oleh waitress dan staf Basque. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Basque. Sementara korban sendiri sudah membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait pengeroyokan tersebut dengan nomor terlampir LPB 3318-7-2022 SPKT POLDA Metro Jaya.